Pamiarso Suka Duka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya memperganti sarang WHDI DKI pindah ke PWSHD DKI Jakarta. Ngemargiang upacara menek kele saha metatah masal Ringgraha Sabe Aditya Jaya Rawamangun Jakarta Timur. Wenten 165 umat Hindu sanenga miletin upacara inucap. Megenah Ringgraha Sabha Aditya Jaya Rawamangun Jakarta Timur Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya memperkanti sareng WHDI DKI pindah ke PWSHD DKI Jakarta sakasokong oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngemargiang upacara menek kelih tur metatah masal. Wenten 165 umat Hindu sejabodetabek ngamiletin upacara inucap. Edan metatah masal sampun kekawitin duk tanggal 11 Juni antuk ngemargiang pendidikan miwah pelatihan sangging raris tanggal 3 Juli kemargiang pewintenan sangging sane moliang sertifikat saking ide pandite. Upacara menek kelih miwah metatah masal kapuput oleh ide pedana sebali Waisnawa. Umat Hindu taler sumeken pisan ngemiletin upacara inucap. Silitunggil manggala sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya Imade Sudarte Mausang, yening upacara matatah masal wantah matatujo nauru utang yayah rene, majeng okan ipun, antuk selanturnyani side ngerancing krahaste. Lianan punika taler kasih agayang ayahan gratis majeng umat sanetuare. Matatah masal wantah pinake agenda tahunan program SDHD Jakarta Raya. Pada hari ini tanggal 15 Juli 2023 di Pura Aditya Jaya Rawamangun Graha Sabha Aditya kita melaksanakan metatah bersama yang itu menek kelih ya Pak dan menek acara menek kelih yang diikuti oleh 165 peserta. Program dari Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya dalam hal melaksanakan kegiatan sosial dan ya, merupakan tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya, yaitu metatah. Metatah ini kan merupakan dalam ajaran kita ya Trireno, yaitu merupakan salah satu kewajiban tugas dari tanggung jawab dari orang tua. Maka pada saat ini acara ini ternyata sangat luar biasa antusiasnya tinggi sekali ya Pak. Bagus ya. Dan kami dari SDHD Jakarta Raya dalam melaksanakan ini memang kita mencari peserta yang memang kurang mampu. Tentunya banyak peserta yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan metatah di Bali. Dan juga ada anak-anak kami, anak-anak kita yang yatim piatu dan juga yang merantau jauh yang bukan orang Bali tapi agama Hindu, kami utamakan untuk mengikuti ini dan secara gratis. Ini adalah metatah bersama yang diikuti oleh 165 peserta di mana terdiri dari 7 anak yatim, 7 rantau sama dan lain-lain Bapak ya. Jadi laki-laki hampir sama jumlahnya hampir 91 orang. Oke, jadi dengan demikian Tata bersama ini merupakan kegiatan kolaborasi dari Sukaduka Jakarta Raya sama Wanita Hindu Dharma Provinsi DKI. Bersamaan dengan itu ada rangkaian sebelum foto gigi bersama, kita ada rangkaian kegiatannya yaitu diklat sangging. Diklat sangging sudah diakomodasi untuk kepentingan umat untuk melakukan niatnya apapun baik potong gigi maupun matatah bersama ataupun ngaben bersama sudah difasilitasi oleh Sukaduka Jakarta Raya WHDI dan lembaga keumatan dan juga didukung dan disupport oleh Pemprov DKI juga Pembimas. Jadi ini merupakan suatu kegiatan kolaborasi, kebersamaan, sinergi dan harmonisasi kita bersama di DKI perlu kita tingkatkan dan perlu kita pelihara sehingga ke depan semakin baik. Saking Jakarta, Juli Suwarta, Miwah Ketut Sulmandiase, Muningayang.